Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas profil salah satu pemain keturunan Indonesia yang disebut sebagai jelmaan legenda Manchester United, Ryan Giggs, bisa jadi masa depan Timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Satu lagi pemain berdarah Indonesia yang melakukan debut di Eredivisie Belanda. Salah satunya adalah Milano Jonathan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jonathan baru saja melakukan debut bersama Vitesse Arnhem di kasta tertinggi Liga Belanda. Jonathan berkesempatan tampil sebagai pemain pengganti di menit ke-84 dalam lawatannya di markas Willem II pada Minggu 24 April 2022 lalu. Sayangnya, waktu yang sedemikian sempit tidak bisa membuat youngster berusia 18 tahun itu membuat banyak perbedaan. Vitesse pulang dengan tangan hampa usai kalah dengan skor tipis 1-0. Debut Milano Jonathan sendiri sudah cukup lama diantisipasi oleh publik Vitesse Arnhem. Itu karena si pemain adalah putra daerah sekaligus produk asli akademi. Lahir dan tumbuh besar di kota Arnhem, Jonathan belajar sepak bola dari Arnhemse Boys FC dan Arnhemse Boys Squidgraff sebelum akhirnya diangkut oleh Akademi Arnhem pada 2014 silam. Pada 2020 lalu, pihak Vitesse menyodorinya kontrak profesional. Tim berjuluk Airborne FC itu merasa terpikat dengan gaya bermain Jonathan yang mirip dengan legenda Wales dan Manchester United, Ryan Giggs. Di berbagai level usia, Jonathan sukses menunjukkan jika ia memang punya bakat. Selain kaki kidal yang cepat dan teknik, flair adalah senjata andalan sang remaja. Jonathan tidak pernah ragu-ragu dalam menunjukkan skill saat mencoba menembus pertahanan lawan. Sesekali, teknik nutmeg yang merupakan trik mengoloni pemain bertahan dengan percaya diri ia peragakan. Hal itu membuat Milano Jonathan bisa berkembang menjadi pemain sayap kiri yang baik. Jika konsisten dalam bertumbuh, maka bukan tidak mungkin ia akan bermain reguler untuk Vitesse Arnhem di masa depan. Bagaimana menurut teman-teman?